opa-opa dari Taiwan ini teman-teman. Karena Taiwan biar perbandingan, tapi nanti pena Taiwan Tian Bukaronya Korea. Wes ngono wae. Tapi ayo ireng jobone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudisi, TKI Korea yang sangat kreatif sekali. Nah teman-teman, jadi di video kali ini akan liburan lagi. Jadi liburan kali ini masih liburan seputaran Chuseok di Korea. Hari ini juga hari hanya untuk Chuseok di Korea teman-teman. Nah berhubung di pabrik saya ini kan liburnya 4 hari dari kemarin itu. Kemarin juga udah tak buatkan videonya yang ada di video ini. Itu sholat Jumat di Masjid Baran Korea Selatan. Dan di situ juga, wah asli, rawame banget teman-teman. Tidak seperti yang musim panas kemarin, ada di Masjid Pyeongtaek, ada di video yang ini. Untuk di video ini nanti, saya akan jalan-jalan menuju ke kota Gasan teman-teman. Nah di Gasan juga ada mall yang gede banget, namanya WeMall. Ini nanti saya akan keliling-keliling di mall itu teman-teman, mencari diskonan nih. Seperti biasanya, kalau yang murah-murah itu kita samperin teman-teman, jangan yang mahal-mahal. Oke teman-teman, langsung aja tanpa lama-lama lagi, kita langsung cus! Yuk teman-teman, nah ini ya, jadi saya sudah ada di stasiun terdekat di rumah saya teman-teman. Nah sebelum naik kereta, seperti biasanya, ini saya bersama dua teman saya ini. Dan aku akan ngisi dulu teman-teman, ngisi untuk kartu naik kereta. Oke, seperti biasanya untuk pengisian kartu, kita tapkan kartunya di sini teman-teman. Nah ini ya, jadi kartu saya masih isi 6.000 won teman-teman. Tak kasih lihat juga tutorialnya jika teman-teman belum nonton video saya sebelumnya itu. Untuk pengisian kartunya teman-teman, saya ini sekarang mau ngisi 3.000 won. Langsung aja di sini ada pilihannya semuanya teman-teman, bisa mengisi 10.000, 5.000, 3.000. Nah berhubung saya ini 3.000 ya, kita pencet tit. Nah oke, okay. Masukkan uangnya di sini teman-teman. Ini kan ada lampunya hijau ini, langsung kita masukkan. Nah 1 2 3. Oke okay, beres, mantap kan. Loh, oh kalau keluar gini rusak teman-teman uangnya, lempet. Oke okay, mantap. Nah ini ya, jadi ini masih loading untuk penungguan. Kita tunggu. Oke okay, jadi ini teman-teman ya, 9.000 won ini. Tadi kan 6.000 tambah 3.000, 9.000. Oke, mantap. Langsung gas untuk naik kereta. Yuk, naik keretanya di sini seperti biasanya juga, teman-teman. Silahkan kita tap di sini untuk naik kereta. Dan jangan lupa kita itu lihat yang ada di atas ini, teman-teman. Kita tujuannya itu kemana gitu ya. Langsung kita gas. Itu tahu. Lah ora nang ngono iki yo. Waduh, kan olahraga teman-teman. Ini naiknya ada liftnya, terus di sini manual. Waduh, Jan. Kan olahraga iki ya ora. Oke, langsung kita gas. Di sini seperti ini suasananya untuk penungguan kereta, teman-teman. Dan di sini juga udah pelosok desa, teman-teman. Ini ya. Stasiun di pelosok desa. Jadi pabrik saya itu di pelosok desa loh, teman-teman ya. Ini suasananya asli. Seger pol. Dan di samping sini, teman-teman sambil menunggu kereta, ini. Les, mantap. Dari mana mas? Udah lama mas. Udah lama mas. Ini ada kopi juga teman-teman. Ada minum-minuman kaleng ataupun minuman ya bersoda juga ada. Ini ada kopi juga. Ini okay. keluar di ujian ya teman-teman. Jadong incur iki. Nah teman-teman, jadi ini ya keretanya sudah datang. Hup, 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 mandek, 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 mandek. Nah ini, saya bisa sulap teman-teman, tak trik ya. Kita buka temennya ini ya. Teman-teman, jadi seperti ini ya suasananya di kota Suwon. Nah ini aku bareng teman juga, tak masuk di YouTube. Ini opa-opa dari Taiwan ini teman-teman, sampai Korea ternyata.
Korea. Mantap ya. Karena Taiwan biar perbandingan. Penak Taiwan, teman-teman. Bagaimana? Kemarin juga banyak banget yang bertanya, Mas Korea bagaimana ini? Dari Taiwan, teman-teman. Penak Taiwan ternyata. Oke lah, kita gaskan dulu untuk mencari makan di Suwon, teman-teman. Dan nanti lanjut lagi untuk menuju ke Gasan. Nah, teman-teman, jadi ini ya, seperti ini. Kita keluar dulu untuk tap kartu. Saya akan makan di sini, teman-teman. Nah, ternyata tutup kafe. Waduh, ternyata tutup semua, teman-teman, ini ya. Biasanya kan makan di restoran sini. Ternyata nggak ada yang buka, teman-teman. Waduh. Gas aja lah. Yuk. Gas aja lah. Beli roti ayo. Coba cari roti di sini, teman-teman, untuk ganjil perut ya. Kadung nggak makan tadi. Sarapan belum, Pak? Belum. Lah iya ya, orang kok. Nah, ini teman-teman, coba mencari roti aja lah di sini untuk mengganjal perut ya. Ini aja, teman-teman. Sarapannya roti, teman-teman. Aku roti dulu, teman-teman, tuh, Kak. Aman, kok. Kene kono tau utuk kabeh ngono wae. Nah, oke teman-teman, jadi setelah makan tadi udah mengganjal perut dengan roti. Story, teman-teman. Oke, sekarang kita gaskan untuk menuju ke Gasan, teman-teman. Nggak tahu ya nanti di Gasan itu apakah juga tutup seperti AK Food ini. Semuanya tutup, teman-teman, ini ya. Satu ruko ini tutup semuanya. Dan semoga di Gasan nanti buka, teman-teman. Oke, kita tidur dulu untuk naik kereta. Nah, teman-teman, jadi seperti ini suasananya. Ini meneruskan yang tadi, teman-teman. Untuk naik kereta menuju ke Gasan ya. Oke, menunggu keretanya di sini. Ini udah ruame banget. Karena ini pas liburan, teman-teman, mau jalan-jalan ya mungkin. Nah, ini ya. Oke, siap gaskan. Langsung les, pakai tempat duduk. Oke, gaskan, teman-teman. Nah, ini banyak tempat duduk, teman-teman. Wah, rezeki. Rezeki, teman-teman, dapat tempat duduk. 내리시기 바랍니다. 척추 관절 치료. 네, teman-teman, jadi sekarang sudah ada di Gasan Station, teman-teman. Ini baru aja turun dari kereta, langsung aja kita gas untuk menuju ke mall, teman-teman. Jalan-jalan. Dan semoga saja nanti mallnya itu masih buka ya. Karena ini hari hanya untuk Chuseok di Korea, teman-teman. Hari lebarannya Korea. Semoga saja masih ada yang buka. Nah, teman-teman, kita tap kartu dulu untuk keluar dari Yok ya. Seperti ini suasananya. Jadi cuman kecil, teman-teman, sebenarnya untuk Yoknya ataupun stasiunnya ini. Kita jalan menuju ke sini. Oke. Jadi untuk menuju ke Gasan itu saya lewat sini, teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita turun ke sini ya. Jadi bisa juga untuk lewat yang ujung sana sebenarnya, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman, suasananya. Ini pas di luar ruangannya, ruang stasiun, teman-teman. Ini ya, jalan raya kita harus menyeberang jalan sini, teman-teman. Nah, ini ya, udah lampu hijau, langsung kita menyeberang jalan. Weh, payung yuk, gawa payungnya. Apa itu? Nah, teman-teman, jadi suasana Korea saat ini seperti ini. Oh, panas banget, teman-teman. Dan sekeliling sini juga bisa untuk sepeda, teman-teman. Penitipan sepeda ya ini. Ini gedungnya tinggi pol, teman-teman. Dan di depan saya ini udah Mario Mall. Mario Mall, dan di sampingnya sana nanti ada juga W Mall, teman-teman. Tak kasih lihat semuanya nanti.
Panas banget. Menyusuri di taman-taman, teman-teman. Masuk ya. Wih, ada penjual jagung. Jagung rebus dan roti, teman-teman. Langsung kita gaskan. Nah ini, di sini ada juga Tamiya, teman-teman. Banyak ya Tamiya di sini. Ini, wih, mengingatkan masa kecil ini, teman-teman. Tamiya. Apa? Gimana Tamiya ya? Iya, sirkuitnya ada, teman-teman. Ini ya. Jadi teman-teman jika suka dengan Tamiya bisa langsung ke sini ya. Ini semuanya ada, teman-teman, Tamiya. Mantap pol. Seperti ini suasananya. Toko sepatu, teman-teman. Sini ya. Ini sepatu cewek, teman-teman. Kita naik, teman-teman. Gaskan. Ini teman-teman, produk Polham. Lihat-lihat, teman-teman. 59 ini harganya. Kok mending kayaknya nih. Yora. Nah, teman-teman, Mas Rudisinya mulai bingung lagi nemu barang antik, teman-teman. Nih ya. Iki apa kae ya? Apa kae aku iki? Apa iki aku kae? Eish. Kok jerone lo ireng lo? Apa putih lo? Jadi kok nah, penake nang ireng. Dicoba ya. Penting dicoba li. Eh, masuk ya? Tapi sing iki aku ireng ya. Kaosmu lo jeroane putih. Tapi ayo ireng jobone. Coba sing iki coba. Apa ya? Eh. Teman-teman bingung ini ya. Beda apa ini ya? Apa bodoh? Orangnya jadi lebih kelihatan, Mas. Iya, orangnya aura-auran. Masuk. Yang mulut masuk. Oh, so. Kare ireng ya, kare ireng. Nah, aku ireng masalahnya iki kalau seringnya putih, kaosnya warna. Wes, sampai tuku kuwi aku tuku ireng. Kayak ireng aku kayak. Ya woi, kayak ireng agak tak kuwi. Pisang gas. Masuk ireng, teman-teman, kayaknya. Bagus ireng. Yo, dipoling. Iki kayaknya. Harusnya kan nge-live iki ya. Kali-kali lo di live lo di YouTube lo, ora apa-apa. Nek pas blonjo iki. Kesikin orang ini. Oh, ora pas kuwi. Pas kuwi, asli pas. Oke. Masuk ya, Man. Nah, ini Mas Kase lagi nyoba outfitnya ini. Iya, Mas, masuk. Hah? Aku enggak apa-apa kok masuk. Nek masuk ora bakal ora tangane pas tangane ini. Itu kan gantung. Pas untuk. Oke, saya akan bayar di sini dulu. Yuhu, pindah lagi, teman-teman. Dapat satu ternyata. Waduh, mantap, Ires. Nih, lagi memilih-milih. Yo, sikat. Dicoba wae. Coba wae, Pak. Nah, ini teman-teman, kita gaskan. Obrolan 19 ribuan, teman-teman, ini ya, yang di ujung sini. Dan yang itu tadi 10-an ribu, teman-teman. Wah, ini ada celana. Celananya seperti ini, 10-an ribu, teman-teman. Ini ya. Celana hitam. Loh, Mas. Asli mana, Mas? Halo, halo. Halo, Masnya ini juga. Halo, Mas. Sopet aku kancane Kak Fabi. Lah. Oke, Tan Budi anu enggak ikut, Mas? Ora, wong e mah telu. Oh, alah, nggih. Aku
Aku lagi kali sama ngomong ke Safi mau. Ya mas, dilanjut mas. Nah ini udah dicoba teman-teman. Wede. Kegedean ora pak? Ora sih. Oh ceplok anu nih. Pas lah sini. Pas lah. Iya pak, situ ki gas. Meloro? Meloro. Wih. Pikir aku cicil nggak usah ngitai. Ini teman-teman digas. Sweater banyak teman-teman. Jadi di sini itu di Korea itu kan musimnya beda-beda teman-teman ya. Dan untuk bajunya juga beda-beda. Semuanya akan ganti ini teman-teman. Nanti kan sebentar lagi udah memasuki musim dingin. Jadi semuanya udah mulai yang jaket-jaket seperti ini teman-teman. Yuk teman-teman kita pindah ke Wemall. Jadi Wemall itu ada di ujung sana itu loh ya. Itu kelihatan nggak tulisan kecil itu. Jadi nanti ke ujung sana teman-teman. Oke, jadi kita lewat terowongan sini teman-teman. Nah di sini juga banyak banget teman-teman. Pokoknya di sini itu semuanya baju ya. Nah teman-teman, jadi seperti ini suasananya untuk shopping para TKI Korea. Jadi ini saya niatnya itu cuma jalan-jalan teman-teman sebenarnya. Tapi pertama kali tadi udah mendapatkan satu buah jaket ya, tidak masalah lah. Tapi tadi itu bagus juga untuk barangnya. Dan di mall ini banyak banget untuk jaket ataupun baju-baju teman-teman. Dan terutama ini jaket-jaket ya, udah banyak banget di sini ini. Karena sebentar lagi udah memasuki musim dingin di Korea teman-teman. Oke, tak kasih lihat semuanya bagaimana sih suasananya dan apa saja yang ada di sini. Tas pinggang ya ini, tas kecil-kecil. Ya udah kamera muat ini ya. Cruise pod. Obralan teman-teman, obralan tas. Pendek enak sing masuk tasnya. Ini dia masuk nih. Nih. Gak ada yang masuk teman-teman tasnya. Oke, kita langsung aja ke sini. Jadi gedungnya ini banyak ya ini. Nah, dari ujung sana pokoknya, dari ujung sana itu menuju ke sini. Ini jembatan teman-teman. Sana teman-teman. Weh, ini jas. Ucah lewat. Nah, teman-teman, jadi di sini juga banyak banget tas-tas ya ini. Ini tas-tas teman-teman. Harganya wah ini teman-teman. 288 ribu won. Ini ya, lumayan teman-teman harganya. 320 ribu won. Mantap teman-teman harganya. Oke, di sini juga ada untuk tas koper. Tas koper banyak banget berbagai ukuran dan berbagai merek teman-teman. Modelnya juga banyak banget. Lumayan ramai teman-teman saat ini ya. Padahal ini hari hanya Chuseok. Pokoknya kita jalan-jalan terus ini ya. Nah, jadi untuk menuju ke Wemall-nya itu kita harus menyeberang jalan lewat sini teman-teman. Kita keluar dulu dari Mario Mall-nya dan kita menuju ke Wemall. Nah, ini teman-teman Wemall yang tadi itu yang saya tunjukkan. Nah, ini ya Wemall-nya. Kita harus menyeberang jalan sini. Ramai teman-teman di sini. Itu ada patung gede banget. Ayo kita gaskan teman-teman. Nah ini ya, rame kan pada belanja ini teman-teman. Wah, di depan sini juga banyak banget untuk diskonan teman-teman. Harganya 9 ribuan itu, coba kita lihat ya untuk diskonannya. Nah ini, ada sepatu, ada hem untuk diskonan teman-teman. Coba kita lihat. Ini, hemnya juga lumayan-lumayan teman-teman. Masuk pak, hemnya pak. 25 ribu, 20 ribuan teman-teman. Nasional ini, wih, bagus ini kayaknya. Bagus teman-teman. 10 ribu teman-teman. 10 ribu betul ke telur. Eh, kok pulang ya? 26 lah. Ah, 10.000 tuh. Eh, tunggu tuh. Ora 10.000 tuh kok lagi gini tuh mune. Yuk teman-teman masuk aja ke dalam mallnya. Apa iki kok rame-rame, Les? Lomba-lomba. Oh, ini untuk anak-anak teman-teman. Lomba-lomba ya ini.
Oke, masuk aja. Dan di sekeliling sini udah minyak wangi ya ini. Minyak wangi ada di depan ini, teman-teman. Oke, kita masuk gaskan. Yuk, langsung munggah ayo, Ra. Nah, seperti ini, teman-teman. Asli rame ya ini suasananya. Harga jam tangan Rolex, teman-teman, 13 juta. Wow, murah banget. Hasil 5 juta, Pak. Ini, teman-teman. Ini ya. Waduh, jan. Oke, Pak. Gaji 2 bulan. Ngatasi, Pak. Oke, kita naik saja untuk menuju ke atas. Lantai 6 itu, teman-teman. Dan masih ada lagi. Naik lagi itu. Yuk, teman-teman, kita lihat di Converse ini ya. Jadi ini sepatu sejuta umat. Coba kita lihat, teman-teman. Wih, model tentara. The Purple. Ini. Sepatu, teman-teman. Converse isinya seperti ini aja ya. Nah, itu sama non macamnya. Iku piwa rencananya. Iya. Nah, ini benar 30, teman-teman. Kayaknya bagus ini ya. Coba ini ya. Nemu barang antik lagi, teman-teman, si Mas Rudisinya. Ini ayo. Jasujan. Jasujan nih. Ini mau pas gitu. Ami ya, ya teman-teman. Eh, gede mana ya? Ya, tapi jas hujannya gede. Oh, jas hujan gede. Bapaknya yang mau di sini. Ini buat belanja di rumah, teman-teman, kayaknya berarti ini. Ini ya. Ya, cocok ya. Pas. Jarang-jarang nemu ya? Bunyi lah. Kurang gede ya? Oh, ora pas. Tekok kantor ya, karena sekalinya ini ora. Apa yang enggak soal? Bahannya kayak parah sih. Nah, yuk kuwi, Bon, itu. Katok. Wei katok, wei teman-teman katok. Nih. Pasar kata baru, teman-teman. Katok iki, teman-teman. Delok, delok regane sik. 42 wei malah lara. Malah katok e. Salah katok e. Ya, sekali lagi ya, hei. Iki ya. Warane lho macan. Pasar iki, iki. Ya, iki kuwi jelas. Ki rumpu wis tak komiki. Rumpu iki. Oke, gas ini aja, teman-teman. Mantap ini. Nah. Dihajar. Kebetulan bagus ini. Dihajar, teman-teman, sama Mas Rudi ini, teman-teman. Nah, ini, teman-teman, tak beli ini aja. Untuk di rumah, teman-teman, nanti untuk ya, untuk naik motor itu pas hujan-hujanan kan mantap ya. Converse. Iya. Anjir. Kelas kurang. Oke, ngesoning lah. Wah, jadinya beli ini, teman-teman. Karena ini butuh ya di rumah. Nah, ini teman-teman. Jadi ini diambilkan yang barunya. Tadi itu untuk sampelnya saja, teman-teman. Oke, langsung kita bayar. Jadi seperti ini, teman-teman, para TKI Korea jika belanja. Nah, aku ada jubah. Lalok. Ini ada jubah, teman-teman. Bukaro, teman-teman. Bukaronya Korea. Beli satu dapat satu ya. Harganya 49.50 lah. 50 itu 25an satu. Wih, ini sudah dicoba, teman-teman. Wih, keren. Keren. Pas. Oh, jadi kainnya. Iya, Ra. Pas ya. Kayak
orang fetu black ya. Wes ngono wae iki kae. Ya gitu. Eh aku emang langsung man. Langsung gawe no. Nah, pokoknya ada tempat duduk, langsung duduk ini teman-teman. Wah, kaki ini ya, kaki udah capek pol dia teman-teman. Tadi udah muterin 3 mall teman-teman. Wah, oh, udah lumayan capek ini. Lah, piye? Capek ra? Sekarang sudah jam 3 ini loh ya. Mantap pokoknya. Kita gaskan terus teman-teman sampai capek ini. Luwe iki ya ra. Luwe ya ra. Karek mangan. Setelah ini makan teman-teman. Samping gedung ini ada juga untuk warungnya, warung WI, warung Indonesia yang ada di Gasan ini teman-teman. Kita nanti gas ke sana. Nah, ini dicoba lagi teman-teman untuk yang warna krem. Yang ini weh, rapopo. Biar surprise. Wedih, ini teman-teman, wes. Sekali gayung langsung dua. Mantap pokoknya. Langsung dingo sing ijo. Iya, langsung dingo sing ijo asli. Iyalah. Nah ini langsung digayai. Wah, tegone satusan men teman-teman. Satusan iki tenang iki orang aku. Sing iki pas sing kuwi digayai. Wis sing ijo sing pas. Yo, ijo lumayan. Oke, sesuai permintaan teman-teman kita langsung pakai. Langsung unboxing langsung dipakai teman-teman. Ora usah templeane ora usah. Iya, sing ngono. Cita ayam pun. Pengen. Lur ketu jatah sih iku. Rasa dibenik nih. Nah, wis ngono ae. Masuk wis yo, gas. Wah, ini teman-teman capek pol ini ya. Sudah dapat banyak ini langsung kita gas. Nah, ini teman-teman coba mampir lagi. Ini obralan hanya 10.000 teman-teman. 15.000. Ini padha malas kemol. Iki ora apa-apa lah, tapi iki ora enak kok mau. Sing iki warnane, ya ora? Apik kowe. Masih, Mas. Hah? Ngejar. Ini 15 ribuan, teman-teman. Wah, iki resik iki kayane warnane malahan. Ukurane apa iki? 95 pas iki. Nah, ya pas iki. Oke lah. Ini teman-teman. Bagus ini ya, 95. Mana cuseo? Nah, ini dicoba-coba teman-teman. Wedeh, mantap ya. Enak ya. Pas lah kita lesan. Pas tapi yuk. Sekarang waktunya mencari makan ini ya, Food Island. Langsung aja kita masuk. Jadi ada di lantai pertama teman-teman ataupun lantai bawah ya. Gak tahu ini kok sepi banget ya. Apa libur? Tutup apa ora ya? Lah iya kok sepi men iki. Ternyata buka teman-teman. Makan, makan. Ya ora. Makan, makan ini ya teman-teman. Akhirnya makan juga, iya toh. Suasananya warung seperti ini teman-teman. Warung Indonesia yang ada di Gasan. Oke teman-teman, piye? Gas. Luwe ora? Dua porsi. Dua porsi, langsung gas pol. Menduan jangan lupa teman-teman. Yuhu. Nah ini teman-teman, menunya semuanya udah datang ya. Saya tadi pesen bebek bakar teman-teman dan menunya ini. Waduh, semoga saja tidak pedes ya. Berapa hari sih berdiri di situ? Enak tuh. Monster mana nih? Foto video tuh kok. Ngomong-ngomong. Nah teman-teman, jadi ini udah kenyang pol warpol teman-teman. Waduh ini. Ini dia. Oke. Full tur. Wis gak kuat banget. Warkpol teman-teman. Piye? Mantap. Mantap. Piye, Mas? Lah, ora nafsu mangan. Satu piring. Ketiga, teman-teman. Waduh. Ora nafsu mangan, Mas. Rasa-rasa, Mas. Bocor, Mas. Oke.
Mantap. Oke teman-teman, jadi setelah makan-makan, udah belanja juga, udah muter-muter, kaki ini udah capek pol, udah kenyang. Oke, video ini tak akhirin sini dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada request video apa lagi, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa kasih like video ini, subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dengan teman-teman subscribe sudah mendukung saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman, salam dari saya Rudisi TKI Korea Kreatif. Sampai ketemu di video berikutnya. Yeay!